Lampung Mandiri. Berani, akurat, dan transparan. Hujan deras yang mengguyur Lampung Utara sore hari tadi mengakibatkan ambrolnya tembok penahan tanah di Taman Gading, kawasan Tugu Payan Mas Kota Bumi. Rabu tanggal 6 April tahun 2022. Tembok sepanjang 10 meter tersebut tidak mampu menahan derasnya air hujan sehingga ambrol. Ambrolnya tembok tersebut juga mengakibatkan atap panggung rakyat yang dibangun oleh pihak lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kota Bumi turut rusak. Atap panggung hiburan rakyat yang terbuat dari material baja ringan itu runtuh rata dengan tanah. Padahal bangunan tersebut baru saja selesai dikerjakan. Diharapkan ada penanganan segera oleh pemerintah atas kejadian ini. Dari Lampung Utara, Syaifur LMTV melaporkan.